pengalaman saya, kalau sudah waktunya, bagaimana cara kau hindari kalau sudah Tuhan memanggil, udah deh. Iya kan? Saya pernah terus terang aja dalam beberapa peristiwa di Timur Timur, saya jalan di jalan setapak dengan pasukan saya, kira-kira 20 orang. Jalan, saya ingat nggak bisa lupa sampai sekarang. Kira-kira jam 5 sore sudah agak gelap. Belum, saya lihat sepatu hitam tentara terbang di depan hidung saya dengan isi kakinya. Saya baru mau urus dia, boom lagi, dipersih di belakang saya. Bayangin. Dan teori kemungkinan harusnya saya juga hilang kaki saya, ya. Jadi yang saya bilang, kalau memang belum waktunya ya, belum waktunya. Bukan kita anggap remeh, kita pasrah. Itu yang saya mau sampaikan kepada kalian yang anak muda. Karena ada hal-hal yang kita tidak bisa tunjukkan, ya kan? Dan jangan mengira yang muda belakangan belum tentu. Dan jangan mengira, saudara, kalau nggak bikin apa-apa itu aman dan selamat. Ada orang di rumah nggak bikin apa-apa, pesawat jatuh di atas rumahnya, mau diapain? Jadi saudara, hidup itu adalah kerjaan, ikuti hidup dengan baik, tapi dalam hal-hal tertentu